Okey, ini contoh video menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan tunjukkan cara untuk memasukkan video ke dalam kita punya platform. Jadi sebenarnya ada beberapa cara, tapi video kali ini saya nak tunjuk cara yang paling susah dulu. Kita belajar yang susah dulu lah. Dan kita akan tengok beberapa lagi kaedah yang senang. Mungkin ada 3 ataupun 4 kaedah lah. Ini kaedah pertama. Okey, jadi kaedah ni kita akan pakai fungsi page pada CDOS. Jadi macam mana caranya? Apa lagi? Jom kita bermula. Baik, langkah pertama kita kena masuk dalam kita punya platform dan pastikan kita punya mode dah turn editing on. Okey, jadi mana kita boleh edit lah benda-benda dalam ni, boleh tambah bahan lah. Kemudian kita pergi dekat tempat yang kita nak masukkan video dan kita klik add an activity or resource. Okey, kemudian kita scroll bawah sikit, dia ada page. Yang ni. Okey, kita klik page, pilih page dan juga kita klik add. Kemudian kita masukkan dia punya nama untuk display. Baik, kita dah masukkan nama untuk kita display. Description ni optional. Letak boleh, tak letak pun okey. Okey, kemudian bahagian page content. Okey, sebelum tu kita copy dulu video daripada YouTube yang kita nak masukkan. Okey, kita pakai link. Okey, kita buka video ni. Kemudian kita klik share. Kemudian kita klik embed. Okey, dekat sini. Ini tak boleh kita copy, tapi sebelum kita copy tu kita pilih kita nak start daripada minit ke berapa. Kadang-kadang video ni kita tak nak yang intro depan ni kan, jadi kita nak terus jam ke dia punya isi. Jadi kita boleh jangkalah kat mana, ataupun kita tengok dulu video tu kemudian kita tengok dekat minit ke berapa yang betul-betul start untuk sesuai untuk pembelajaran kita, untuk kelas kita, untuk syllabus kita. Okey, ni saya tunjuk contoh je. Kemudian embed option show player control. Jadi ni kena klik supaya student boleh rasai pengalaman yang sama macam dia tengok dalam YouTube. Jadi nanti kat bawah ni ada button untuk subtitle, ada button untuk dia naikkan resolusi video dan sebagainya lah. Klik dia yang ni, pilih je. Okey. Jadi ini saja setting dia, klik yang ni. Kalau nak lah, yang start ni kalau nak, kalau tak nak biar je. Dan kalau nak boleh pilih minit ke berapa yang kita nak video tu dipaparkan kepada student. Okey, kemudian klik show player control. Kemudian kita copy ni. Okey, kemudian kita tengok balik dekat kita punya CDOS. Okey, sekarang kita masuk content di sini. Kita klik yang button ni, tak tahu button apa nama dia. Okey. Okey, kemudian kita klik button ni. Ni pun saya tak tahu button apa namanya ni. Kita klik je. Okey, dah klik. Button-button yang lain ni semua disable kan. Tak boleh nak klik. Okey, jadi kita paste yang kita copy daripada YouTube tadi. Okey, untuk best view saya cadangkan ini kita tukar jadi 720, yang ni jadi 480. Dia akan jadi besar sikitlah, sedap sikit untuk tengoklah. Okey, appearance biarkan default, yang lain-lain semua biarkan default, ni pun biarkan default. History access ni saya dah tunjuk sebelum ni. Activity completion, ini memang kena buatlah. Student must view. Kemudian kita klik save and display. Jadi sekarang video ni telah dipaparkan ke dalam kita punya CDOS secara embed menggunakan fungsi page. Tapi dia duduk dekat tepi ni. Kalau kita nak dudukkan dia dekat tengah-tengah ni, kita boleh edit balik, pergi dekat setting ni, pergi ke edit setting. Okey, kemudian klik video ni, klik ya. Kemudian kita pilih butang ni. Kemudian kita pilih center. Dia akan duduk di tengah-tengah. Okey, kemudian kita save and display balik. Okey, ini contoh video yang kita masukkan menggunakan kaedah ataupun fungsi page dan kita embed dia ke dalam kita punya CDOS. Jadi kalau kita tengok pada muka depan CDOS kita, ini video yang kita masukkan tadi dia tak dipaparkan lagi lah. Kita kena klik ataupun sudah kena klik baru akan dipaparkan secara embed. Okey, dan saya dah 720 480. 720 melintang ni, 480 menegak. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk bahagian pertama, masukkan video ke dalam CDOS. Ada beberapa kaedah lagi, ini kaedah yang pertama. Jadi jangan lupa untuk share video ni, like dan juga subscribe. Siapa yang dah subscribe tu boleh klik add notification, gambar loceng di bawah. Bawah mana? Bawah kiri kanan. Jadi klik loceng tersebut.
supaya apa video yang terkini yang saya upload akan tuan-puan akan dapat mengetahuinya lah. Oh, skema ya. Okey. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.